Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas apa itu kalam atau jumlah mufidah dan apa itu isim, dan kita juga telah mempelajari satu tanda daripada isim. Kalam adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna, disebut dengan kalam. Kemudian di antara kalam tersebut di dalamnya tersusun ada beberapa kata. Di dalamnya ada isim, ada fi'il, dan juga ada huruf. Oleh karenanya kata dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Taib, apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda, sifat, atau keterangan waktu. Itulah isim. Berarti setiap kata yang menunjukkan arti benda, setiap kata yang menunjukkan arti sifat, dan setiap kata yang menunjukkan arti keterangan waktu, berarti dia adalah isim. Dia adalah isim. Taib, salah satu di antara kita bisa mengetahui dalam sebuah kalimat dia adalah isim jika kita mengetahui arti dari kata tersebut. Itu salah satu di antara ciri kita mengetahui isim dalam kalimat. Namun, bagaimana kalau seandainya kita tidak mengetahui arti dari setiap kata yang ada dalam kalimat itu? Bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah isim ataupun bukan? Kita juga bisa mengetahui bahwasanya sebuah kata dalam kalimat itu isim jika ada tanda pada isim pada kata tersebut. Salah satu di antara tanda yang kita pelajari adalah, yang sudah kita kenal adalah adanya tanwin. Adanya tanwin. Jika ada isim yang bertanwin, berarti dia isim. Kalau kita buka Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, kemudian ada sebuah kata dalam ayat tersebut kok bertanwin, berarti itu adalah isim. Walaupun kita nggak tahu artinya. Walaupun kita nggak tahu artinya. Kenapa? Karena salah satu di antara ciri tanda kata dalam sebuah kalimat disebut sebagai isim jika ada tanwinnya. Apakah dia berharokat domatain? Tanwin tersebut bisa berupa domatain. Innallaha sami'un basirun. Sami'un domatain. Tanwin berarti isim. Basirun domatain berarti isim karena bertanwin. Ataupun berharokat fathatain. Apa contohnya? Kanallahu sami'an basiran. Kanallahu sami'an basiran. Maka lafaz sami'an dia bertanwin fathatain berarti isim. Basiran fathatain bertanwin berarti dia isim. Walaupun mungkin kita mungkin belum tahu apa artinya sami'an dan apa itu arti basiran, tapi kita tahu, yakin
bahwasanya dia adalah isim karena ada tandanya. Ataupun mungkin bisa jadi berharokat kasrotain. Berharokat kasrotain. Misal, sakantu fi baitin jamilin. Sakantu fi baitin jamilin. Kata baitin dan kata jamilin isim. Kenapa? Karena di situ bertanwin dalam bentuk kasrotain. Maka setiap isim atau setiap kata yang bertanwin berarti isim. Contoh yang ada dalam kitab, yaminun, sebelah kanan. Yaumun, hari. Kabirun, besar. Qalamun, pena. Kitabun, kitab. Dan masih banyak contoh yang lain, bisa kalian lihat pada Al-Qur'annya atau dalam hadisnya. Jika menjumpai kata yang bertanwin, maka jangan ragu untuk dikatakan dia sebagai isim. Tanda yang kedua, tanda yang kedua sebuah kata dinamakan isim adalah menerima alif lam. Menerima alif lam ini merupakan tanda yang kedua sebuah kata dinamakan isim jika ada alif lam. Jika ada alif lam. Contoh, wal asri, innal insana. Wal asri, al asr, isim. Kenapa? Karena terdapat adanya alif lam. Terdapat padanya alif lam. Innal insana, kata al insana, isim. Kenapa? Karena terdapat padanya alif lam. Berarti setiap kata yang ada alif lam berarti dia isim, dan setiap isim pasti bisa diberi alif lam, bisa kemasukan alif lam. Contoh yang ada dalam kitab, al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Semuanya itu ada alif lamnya, berarti dia isim. Catatan yang harus diperhatikan, bahwasannya antara tanwin dan alif lam, dua tanda isim ini tidak akan mungkin berkumpul menjadi satu kata. Dengan kata lain, suatu isim atau suatu kata disebut dengan isim, tidak boleh alif lam dan tanwin menjadi satu pada isim tersebut. Maksudnya adalah bahwasannya kalau isim tersebut sudah ada alif lam, maka tidak boleh untuk ditanwin. Tapi kalau isim tersebut tidak ada alif lam, maka ditanwin. Karena tanwin dan alif lam merupakan dua tanda yang tidak akan mungkin untuk ketemu. Pilih salah satu. Kalau isim tersebut tidak ada alif lam, silakan untuk ditanwin. Kalau sudah ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Coba antum perhatikan pada Al-Qur'an, pada hadis, maka tidak akan kita jumpai tanwin dengan alif lam berkumpul menjadi satu sebagai tanda untuk isim. Itu tidak ada. Oleh karenanya, ketika kita melafadzkan sebuah isim dalam kalimat ketika tidak ada alif lamnya, silakan untuk ditanwin. Entah itu nanti fathatain,
entah itu domatain, entah itu bentuknya kasrah, kasratain. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, di antara tanda-tanda isim adalah didahului oleh salah satu dari huruf nida atau huruf panggilan. Dan ini merupakan salah satu di antara tanda khusus untuk isim. Maksudnya adalah bahwasanya huruf panggilan tidaklah boleh terletak setelahnya kecuali harus isim. Oleh karenanya bisa dipastikan kata yang terletak setelah huruf panggilan sudah dipastikan dia adalah isim. Kenapa? Karena fi'il tidak boleh terletak setelah huruf panggilan. Huruf tidak boleh terletak setelah alat panggilan. Alat panggilan yang sering kita dengar, yang sering kita gunakan, yang sering kita jumpai dalam sebuah kalimat adalah ya. Sekalipun di sana nanti masih banyak tanda, masih banyak atau masih ada huruf-huruf panggilan yang lainnya, namun di sini kita cukupkan dengan huruf panggilan yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan, yang sering kita dapati dalam penggunaan sebuah kalimat, yaitu ya, artinya wahai. Misalnya adalah ya rajulan. Ya rajulan. Maka rajulan isim. Kenapa? Karena di situ ada tandanya. Apa? Diawali oleh huruf panggilan yaitu ya. Ya waladu. Maka waladu isim. Kenapa? Karena di situ ada tanda pada kata tersebut, yaitu diawali oleh huruf panggilan, yaitu ya. Begitu juga ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Maka Muhammad isim. Kenapa? Karena di situ ada tanda yang ada pada kata tersebut, yaitu diawal dengan huruf panggilan. Ya ustadu. Maka ustadu adalah isim karena diawali oleh huruf panggilan. Dan juga contoh-contoh yang lainnya dalam ayat itu banyak sekali huruf-huruf panggilan yang sering kita jumpai. Misal ya ayyuhalladzina amanu. Maka ayyu di situ isim. Kenapa? Karena diawal dengan huruf panggilan. Kemudian tanda yang keempat, di antara tanda-tanda isim adalah diawali salah satu dari huruf jar atau bisa kemasukan oleh huruf jar. Contoh yang ada dalam kitab, ala kursiyin. Kursiyin isim karena di situ ada huruf jarnya yaitu ala. Fil baiti. Al-baiti di situ isim karena ada huruf jernya yaitu fi. Taib, apa itu huruf jer? Huruf jer adalah sebuah kata yang mengkasrah isim yang terletak setelahnya. Huruf jer adalah sebuah kata yang menjadikan isim yang terletak setelahnya berharokat kasrah. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara fungsi daripada huruf jar. Yang pertama, kata yang terletak setelah huruf jar sudah dipastikan dia adalah isim. Kenapa? Karena tidak mungkin kata yang setelah huruf jar ini kata kerja ataupun huruf itu sendiri, maka tidak mungkin. Karena hanya huruf jar inilah yang bisa masuk kepada isim. Yang kedua,
isim yang terletak setelah huruf jar maka mengharuskan untuk berharokat kasroh pada umumnya. Oleh karenanya disebut dengan huruf jar karena dia adalah kata yang menjadikan isim yang terletak setelahnya berharokat kasroh. Jadi tidak mungkin atau tidak boleh untuk kita mengatakan dahabtu ilal madrasatu. Maka ini salah. Maka yang tepat dahabtu ilal madrasati kasrah. Kharajtu minal manzilu. Salah. Harusnya kharajtu minal manzili. Maka al-manzili di situ isim. Baik, adapun macam-macam daripada huruf jar adalah min. Artinya dari. Ila. Artinya ke atau kepada. An. Artinya dari. Ala. Artinya atas atau di atas. Fi. Artinya di atau di dalam. Ka. Artinya seperti. Bi. Artinya dengan. Li. Artinya untuk. Dan ini adalah huruf-huruf jar sebagai tanda untuk sebuah isim jika terletak setelahnya. Contoh-contohnya salah satunya adalah tadi yang sudah kita sebutkan. Kharajtu minal masjidi. Al-masjidi isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar yaitu min. Saya keluar dari masjid. Ila. Dakhala Ahmadu ilal fasli. Dakhala Ahmadu ilal fasli. Ahmad masuk ke kelas atau ke dalam kelas. Maka al-fasli isim. Karena di awal huruf jar ila. Contoh yang an. Ini banyak. An Abi Hurairah. Maka Abi Hurairah, Abi isim. Kenapa? Karena ada huruf jar an. Ala. Contohnya adalah al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Maka kata al-maktabi isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar yaitu ala. Fi. Allahu fissamai. Allahu fissamai. Allah ada di atas langit. Maka fissamai. Fi. As-sama huruf jar. As-sama isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar fi. Kemudian ka. Misalnya adalah Muhammadun ka Zaidin. Muhammadun ka Zaidin. Maka kata Zaid isim. Karena diawali oleh huruf jar yaitu ka. Muhammad seperti Zaid. B. Contohnya adalah katabtu ad-darsa bil qalami. Katabtu ad-darsa bil qalami. Al-qalami majrur isim karena diawali oleh huruf jar yaitu bi. Saya menulis pelajaran dengan pena. Li. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Maka Muhammadin isim karena diawali oleh huruf jar
li, kitab ini untuk Muhammad. Maka itulah diantara tanda-tanda isim yang diawali oleh huruf jer. Dan beberapa contoh semoga bisa dapat difahami. Kemudian tanda yang terakhir yang harus kita ketahui bahwasanya dia adalah isim adalah bersambung dengan isim yang lain. Bersambung dengan isim yang lain. Salah satu di antara ciri tanda bahwasanya dia adalah isim adalah jika isim tersebut bersambung dengan isim yang setelahnya. Gambarannya adalah ada dua isim. Ada dua isim. Isim yang pertama itu bersambung dengan isim yang kedua, isim yang setelahnya. Dan isim yang setelahnya berharokat kasroh jika ada dua isim yang beriringan. Kemudian isim yang kedua berharokat kasroh, maka itulah yang disebut dengan isim bersambung dengan isim yang lain. Jadi saya ulangi, isim bersambung dengan isim yang lain adalah jika ada dua isim yang beriringan, isim yang kedua berharokat kasroh, maka itulah yang dinamakan dengan isim bersambung dengan isim yang lain. Contoh, ada kata kitab, ada kata Muhammad. Kitab isim, isim. Muhammad isim, isim. Kalau kita gabungkan, maka lafadznya adalah Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kata Muhammad berharokat kasroh. Kalau Muhammad ini berharokat kasroh, berarti kitab namanya bersambung dengan isim yang setelahnya. Kalau seandainya tidak dikasroh berarti namanya bukan bersambung, bukan namanya tidak bersambung. Jadi itu adalah untuk mengetahui, salah satu untuk mengetahui tanda isim yang bisa bersambung dengan isim yang setelahnya. Ciri tandanya adalah kalau isim yang kedua, isim yang setelahnya berharokat kasroh. Contoh lagi misalnya, ada kata kolamun, kolam isim, isim. Tep. Kemudian ada kata waladun, waladun isim, toib isim. Ada kata kolamun isim, waladun isim. Kolamun isim, tandanya tanwin. Waladun isim, tandanya tanwin juga. Kemudian kita gabungkan jadi satu, kita jejerkan jadi satu. Kemudian lafadznya menjadi kolamu waladin, kolamu waladin. Isim yang kedua yaitu kata waladin berubah harokatnya menjadi kasroh. Jika demikian keadaannya, berarti kolamu waladin, kolamu disebut isim yang bersambung dengan isim yang lain, bersambung dengan isim yang setelahnya. Dan itu disebut, dinamakan dengan isim bersambung dengan isim yang lain. Perhatikan contoh yang ada di dalam kitab. Kitabun Nahwi. Kitab isim. An-Nahwi isim. An-Nahwi dari mana kita tahu dia isim? Ada alif lam. Berarti Kitabun Nahwi, kata nahwi berharokat kasroh, maka kitabun nahwi, kitab bersambung kepada kata an-nahwi, maka kitab disebut isim. Apa tandanya? Karena dia bersambung kepada isim yang setelahnya, kitab nahwu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Baitu isim, Muhammadin isim, Muhammad isim, tandanya karena bertanwin.
ketika digabung menjadi lafadz adalah baitu Muhammadin, menjadi baitu Muhammadin. Isim yang kedua yaitu kata Muhammad berharokat kasrah. Jika demikian keberadaannya, berarti baitu disebut bersambung dengan isim yang lain, bersambung dengan isim yang setelahnya, yang punya arti rumahnya Muhammad. Dan itu cara untuk mengetahui bahwasannya isim tersebut bersambung dengan isim yang lain. Sebagai faidah, bahwasannya biasanya isim yang bersambung dengan isim yang lain mempunyai arti untuk kepemilikan. Apa maknanya? Punyanya. Makanya contoh di situ, baitu Muhammadin, apa artinya? Rumahnya Muhammad. Contoh yang awal tadi, qalamu waladin. Qalam artinya pena. Walad artinya seorang anak. Berarti qalamu waladin memiliki arti penanya seorang anak. Berarti itu disebut dengan mudhaf bersambung dengan isim yang lain. Dan ini juga merupakan salah satu di antara tanda kalau isim tersebut bersambung dengan isim yang lain, memberikan faedah arti sebagai kepemilikan. Itu adalah ciri daripada tanda-tanda sebuah isim. Oleh karenanya, itu yang harus kita fahami dan itu yang harus kita pelajari. Maka kesimpulannya dalam pertemuan kali ini adalah bahwasanya isim dapat diketahui salah satunya adalah dengan tanda-tanda yang ada pada kata tersebut. Yang pertama, mungkin dia bertanwin. Yang kedua, mungkin dia ada alif lamnya. Yang ketiga, mungkin dia diawali oleh huruf panggilan. Yang keempat, kemungkinan dia ada diawali oleh huruf jar. Yang kelima adalah dia bisa bersambung dengan isim yang lain. Dan tanda-tanda isim ini tidak mengharuskan semuanya ada pada sebuah kata sehingga untuk dinamakan isim. Tidak. Salah satu atau satu saja tanda yang ada pada isim tersebut, maka sudah cukup untuk dikatakan dia sebagai isim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya pada umumnya. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.